saya kira ini bagian dari kebanggaan kita bahwa berbagai jenis komoditas kita termasuk nanas itu adalah komoditas yang bernilai ekspor dan sangat diminati oleh seluruh dunia. Oleh karena itu, ini cuma salah satu contoh komoditas yang terus harus didorong agar bisa berbicara bagi kepentingan hadirnya lapangan kerja makin baik, makin luas bagi masyarakat yang ada di Indonesia, tidak hanya di Lampung hari ini, seluruh Indonesia bahkan. Berapa banyak karyawan yang ada dan memiliki rakyat kita yang banyak, oleh karena itu komoditas yang ada harus bisa tidak hanya diproduksi tapi harus diolah, bahkan harus bisa berorientasi. Saya kira itu menjadi yang terbaik. Apa kabar?